Halo semuanya. Jadi hari ini kita lagi ada program, bukan program, kayak pengabdian ya, sambil program gitulah, tentang fun homework. Jadi kita lagi bantu adik-adik di sini buat ngerjain soal, terus kayak bimbingan ngebantu mereka belajar baca dan lain-lain. Pertama kita lihat dulu, ini ada Adin. Ini gambar apa? Ikan. Ikan, abis huruf I, huruf? Ini tadi I, huruf? Abis huruf I, huruf? Lagi apa, Din? Ini gambar lagi apa? Halo. Rizka. Seru, banyak-banyak anak pokoknya. Nih, ini yang di dalam. Ini yang tadi aku bantu sharing. Sisanya 4 orang udah pulang. Terus ini ada Vina. Vina, PR-nya belum selesai. PR Vina banyak. Vina kelas 6, PR-nya lumayan banyak, lumayan butuh waktu, tapi Vina masih semangat nih ngerjain PR. Bentar lagi asar, bentar lagi sore. Semangat, Vina. Nah, di sini ada yang dibimbing sama Nenden. Anak-anak kelas 4, 5, 6. Kelas 4. Ini aku tadi kelas, ada yang kelas 3, kelas 5 sama kelas 6, yang ini yang kelas 4. Terus tadi yang sama Adin tuh mereka kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2. Ya, kita lihat PR-nya. Matem. Halo Alwi. Ini lucu banget Alwi. Udah pada beres. Nanti sore tuh ada pengajian, terus nanti malam juga ada ngaji lagi. Semangat semuanya, semangat. Yuda. Halo Gifar. Jerapah awalan hurufnya itu huruf J. Coba dieja jerapah. J huruf apa? Jerapah. J E J R A R A P A P A. Ada 7 huruf. J berdasarkan teks apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas. Tadi udah dibaca dah. Terus perbedaannya udah nemu atau belum? Belum.
Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Jadi mereka main tapi belum siang, belum panas. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, selasar teh di teras di luar. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Rangku alu, permainan apa itu rangku alu? Oh, yang kayak gitu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Jadi mereka tuh senangnya main di luar. Terus baru beberapa hari yang lalu, teman mereka, Yanes yang memperkenalkan. Oh, jadi si Yanes itu yang ngasih tahu ke si Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni tentang permainan rangku alu gitu ya. Yanes itu berasal dari Alor, dari Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di Nusantara senang sekali menemukan lain. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, nah ini dia perbedaannya. Apa saja perbedaan yang kamu temukan? Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama. Perbedaan warna. Nah, iya. Nomor 2, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan itu? Ini kan mereka punya banyak perbedaan. Nah, si Edo, si Siti, Dayu, dan lain-lain tuh gara-gara perbedaan itu tuh kayak gimana mereka? Apakah mereka berantem? Apakah mereka saling membenci? Atau mereka saling menyayangi? Kayak gitu ya. Kita cari ini dulu jawabannya. Tadi sampai sini kan. Perbedaan warna kulit, bagaimana sampai atau agama? Tidak mereka anggap sebagai masalah, katanya. Semuanya akrab bermain bersama. Berarti bagaimana sikap Edo? Mereka tidak menganggapnya semua akrab bermain bersama. Ini anak-anak yang nanti mau ngaji. Masih ikro 1, 2, 3. Semangat. Tidak, semua akrab bermain bersama. Bertiga ya. Pertanyaannya, Adin selalu digerumuti anak-anak. Udah aja kali ya vlog hashtag berapa ini. Vlognya selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Di sini berisik banget. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.